Hai, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana guna website lorila.com. Sebelum kami mulakan, pergilah website kami, lorila.com. Inilah laman utama lorila.com. Kamu boleh nampak dari sini, dia ada jenis-jenis lori, kargo, tipe, box dan semuanya. Sini, kamu boleh pilih dari jenama, Daihatsu, Isuzu, Fuso dengan sebagainya. Ataupun kamu boleh cari dengan lebih banyak ciri-ciri lori. Kamu boleh tengok status, kamu mahu yang baru, rebuild ataupun second hand. Harganya, tahun, saya akan menunjukkan bagaimana guna advanced search selepas ini. Pergi bawah lagi, kamu boleh nampak inilah lori-lori yang kami ada dalam website kami sekarang. Contoh, kami sekarang cubalah cari satu lori kargo. Pergi atas, pilih ikon kargo dan klik masuk. Semasa kamu ada dalam page ini, kamu boleh nampak semua ni adalah kargo yang ada di dalam website kami. Contohnya, kamu boleh pilih ni lori. Lori Daihatsu 2004 kargo 4.5 tan dari Ipoh. Kamu boleh klik nama dia ataupun klik gambar lori ni. Selepas kamu klik masuk, inilah page yang ada. Sini kamu boleh nampak adalah gambar lori. Sini adalah terangan tentang lori tersebut. Ada dalam English, ada dalam bahasa. Ini adalah informasi-informasi untuk lori ini. Kamu boleh nampak status dia, second hand, brand dia, Daihatsu, model, dia punya type, harga, tahun dan sebagainya. Di paling bawah sini adalah nama salesman dengan kontak dia. Kamu boleh terus call salesman untuk informasi selanjutnya untuk lori ini. Dalam gambar ini, anda boleh klik kanan ataupun kiri. Kamu pun boleh tekan gambar kecil di bawah untuk menunjuk gambar-gambar. Kamu boleh klik gambar besar ini dan gambar akan kembar. Sekali lagi, kamu boleh pilih kanan, kiri. Untuk keluar daripada gambar ini, klik mana-mana di luar ruang gambar ini. Klik sahaja dan gambar akan tutup. Kalau kamu tak suka lori ini, kamu boleh klik back. Kamu akan balik ke page ini. Kamu boleh pilih lagi kargo yang lain. Sekarang, kami pergi laman utama dulu. Kamu boleh pilih klik home ataupun klik logo Lorila di sini. Semasa kamu ada di page ini, kamu boleh buat sekali lagi pilih jenis-jenis lori ataupun pilih brand. Contohnya, sekarang kita pilih satu Highcom. Klik logo Highcom ini. Dan di sini kamu boleh nampak semua lori Highcom yang kami ada di website kami. Sekali lagi, kamu boleh klik mana-mana satu dan buat proses yang sama sekali lagi. Sini adalah informasi, contact number dan gambar dia. Mari pergi laman utama sekali lagi. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana guna advanced search yang saya sebutkan tadi. Contohnya, kamu mencari lori yang berharga RM10,000 sampai RM20,000. Lagi contohnya, BDM lori RM5,000. Kamu tidak perlu mengisikan semua-semua ciri-ciri di sini. Hanya isikan ruang-ruang yang kamu berasa kamu mau isikan. Lepas tu klik search. Lepas tu, lori akan ditunjukkan di page ini. Ini adalah lori yang berharga dari RM10,000 sampai RM20,000. BDM RM1,000 sampai RM5,000. Sekali lagi, kamu boleh klik masuk macam tadi. Sekali lagi, kamu tidak semestinya isikan semua. Hanya isikan ruang-ruang yang kamu mahu cari. Kalau ada apa-apa soalan, sila call kami kat 017-623-5738. Jangan lupa pergi like Facebook page kami sekarang. Inilah Facebook page kami, lorila.com. Klik like. Dan kamu akan mendapat informasi terbaru tentang Lorila. Terima kasih atas menonton video ini.